Muhammad Nabi nah. Bin Satal Madina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum hakikat bagi orang yang sudah meninggal dunia? Pendapat yang kuat dalam madhab syafi'i itu hukumnya tidak sah kenapa karena akikah adalah ibadah sebagaimana ibadah lain dalam pelaksanaannya itu perlu niat yang melakukan itu ibadah wajib niat atau yang yang tadi itu yang pelaku tidak bisa melakukan sendiri dia wakilkan niatnya untuk orang orang lain maka sama juga seperti itu akikah harus niat. Sementara orang yang meninggal dunia itu sebelum meninggal atau setelah meninggal dunia sudah tidak ada lagi niat dari dia. Paham tidak? Maka kalau ada orang yang hidup baik ahli waris, kerabat atau teman-temannya ingin akikah atas nama dia sudah tidak boleh lagi, tidak sah kecuali boleh itu sebelum meninggal dunia dia memberi wasi wasiat panggil anaknya panggil keluarganya panggil temannya tolong akikahkan untuk saya setelah nanti saya meninggal dunia Pak, semasa hidup belum saya akik belum ke diri saya sendiri atau orang tua saya belum akikah untuk saya terus saya maka itu boleh karena dia sudah serahkan niat untuk untuk orang yang masih hitam. Jelas ya. Pendapat yang lama mengatakan boleh gitu. Oh, boleh. Maka dari dua ini bagaimana hati-hatinya kita ikuti pendapat yang, yang kuat. Hati-hatinya seperti itu. Kalaupun kita mau buat mau buat, akeka untuk orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia. gambarannya supaya akeka juga sah, pahala orang pahala itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gambarannya misalkan kita akekan untuk diri kita sendiri, tona kita. Kita niatkan pahala itu amal untuk orang tuh Orang tua atau orang yang sudah meninggal dunia, tapi akikanya tetap untuk orang hidup sama juga seperti itu dalam masalah korban dalam masalah korban semoga bermanfaat subhanallah.